Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau buat cemilan dari Indomie. Nah, ini aku punya satu bungkus Indomie. Kita buat cemilan, jamin ini nagih banget. Jadi ikutin terus video ini sampai selesai. Jangan di skip ya guys, biar kalian tahu gimana cara buat cemilan yang enak. Dan ini cocok banget untuk teman ngeteh atau ngopi di rumah. Jadi jangan di skip, ikutin terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, kita langsung ke bahan-bahannya. Sini aku menggunakan satu bungkus Indomie goreng. Masakku secukupnya. Ada daun bawang, daun seledri, ada 2 buah cabai besar, dan wortel secukupnya, serta 1 gelas tepung terigu. Sini kita masak dulu indominya ya guys. Ini airnya sudah mendidih, tinggal kita masukkan indominya. Kalau sudah masak, baru kita masukkan bumbunya, tapi di sini aku menggunakan bumbu yang keringnya saja. Tapi kalau kalian ingin taruh kecap atau yang lainnya juga boleh ya guys. Ini langsung kita masukkan semua, sama 1 gelas tepung yang tadi. Nah, apinya kita matikan, langsung kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah rata seperti ini, tinggal kita masukkan ke tempat yang sudah dilapisi sama plastik. Ini plastiknya gunanya agar lebih mudah untuk diangkat ya guys. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, tinggal kita masukkan kulkas. Nah, ini sudah rapi ya. Tinggal kita masukkan kulkas kira-kira kurang lebih 15 atau 20 menit. Nah, ini sudah aku keluarkan. Tinggal sekarang kita potong. Kalian bisa potong menurut selera kalian masing-masing ya guys. Mau bentuk kotak, mau bentuk hati atau apapun boleh. Jadi itu tergantung kalian ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Langsung kita goreng ya. Ini aku menggunakan 1 butir telur dan tepung secukupnya. Kita celupkan ke dalam telur dan tepung, baru kita goreng. Nah, ini minyaknya sudah panas, tinggal kita masukkan minyak dan kita goreng sampai kuning kecoklatan. Kalau kalian mau lebih kering juga bisa, jadi kalian bisa goreng agak lebih lama sedikit ya guys. Lakukan terus sampai semuanya habis. Nah, ini simpel banget kan guys, selamat mencoba. Semoga video aku kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah nonton. See you in the next video. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.